Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Ayong dile ya bae. Selamat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kucing jelas. Biar kula njenengan sami mangke wangsul selamat Allahumma. Lare-larene manfaat ilmune Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zulimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in at-tahirin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum biqiraatil quran wa salatis sunnah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula dereken fatwaipun, panjenenganipun pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah, panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Haji Ibnu Aqil ingkang kawula harapaken ngilmunipun ingkang mugi-mugi Allah senantiasa maringi yuswa ingkang panjang, umur ingkang manfaat, amin. Paringi berkah Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Ki dumateng wali santri baik saking Tegal maupun Pemalang, saking pun dikemawon ingkang boten kau sebut setunggal-setunggalipun ingkang kau muliakan lan kau tersenani, muslimin muslimat mukminin mukminat hadani Allah wa iyyakum. Ingkang pertama, monggo kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Ing enjing niki dinten Minggu kita sami rawuh wonten ngacara khotmil Al-Qur'an ingkang kaping sanga, sekaligus ngiras ngirus ngiris khalipun Al-Maghfurlah Kiai Haji Dzimyati Al-Hafidz. Mugi-mugi rawuhipun kula njenengan sami ing enjing niki Allah senantiasa maringi keberkahan datang kita sedaya Allahumma, baik ing dalam umuripun, keluarganipun, usahanipun, rezekinipun kangge mbiyayahi putra-putri kula njenengan sami. Muga-muga putra-putri kula njenengan sami paringi ilmu sing manfaat Allahumma, ilmu sing barokah Allahumma. Muga-muga pada betah Allahumma nang pondok Miftahul Falah Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam kalau aturakan lumatang junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan para sahabatipun lan pengikutipun termasuk kulon jenengan sami sing enjing niki jejagungan kumpul wonten panggenan
ingkang dipun mulyakaken dening Allah, insyaallah pikantuk sahabat ulama saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ngalam akhirat. Allahumma 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 ya robbal alamin. Sing semangat Bu ya. Kula niki saking Tegal, ya alhamdulillah esuk-esuk mriki cepet iki bar subuh. Para manjuk mene al mukarom anun sewu nyeluk waktune sacuwil mewakili wali murid ya Allah Gusti. Nggih. Ya sanemu-nemune pun. Hadirin hadirat kaum muslimin ingkang berbahagia bil khusus santriawan santriawati al hafid hafidah ingkang sak menika sampun khatam tapi tetap semangat aja nganti kelalen apalane, tetap harus terus continue dipun apalaken. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kawula mewakili wali santri alhamdulillah wa syukrulillah saged jumeneng wonten ngarsanipun panjenengan. Kula nggih rasa bungah, rasa seneng, bahagia nemen santri atam lare kula saged nderek-nderek belajar Al-Qur'an niki luar biasa. Muga-muga dipun paringi ilmu sing manfaat sing barokah. Allahumma amin. Setunggal kula saking Kecamatan Balapulang dusune Cenggini tebih dugi teng Pemalang. Mboten supe ngaturaken syukur alhamdulillah dateng Allah Subhanahu wa taala lare kula saged belajar teng riki. Larene panjenengan nggih sing jauh-jauh sing tebih-tebih nggih saged belajar teng riki. Setunggal niatipun ngibadah. Lamun kula belajar Al-Qur'an jenengan belajar Al-Qur'an, lare kula jenengan sami belajar Al-Qur'an, tapi umpamane belajare mengko niat supaya akeh sing ngundang, kata sing manggil, kata sing kongkon, nggih. Niki pas menawi wangsul kok mboten wonten sing ngundang, mboten wonten sing kongkon, kecewa apa kecewa? Gajogan nggih. Gajogan. Tapi dipun niati ibadah setunggal. Kaping kalih ngurip-urip agamane Gusti Allah. Termasuk Al-Qur'an niki lamun mboten kula jenengan sami tiyang Islam muslim ingkang jagi sinten? Sebab Al-Qur'an niki nggih sami makhluke Gusti Allah. Lamun mboten kula jaga jenengan mboten jaga Al-Qur'an, kelingan sejarah zaman dahulu waktu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran niku dipalsu dening wong-wong sing ora prokar Al-Qur'an. Wong sing kepengin nyaingi Al-Qur'an. Sampai surat Al-Fil diganti Al-Filu Malfil. Wa ma adraka malfil dan buhu tawil. Itu sejarah Kanjeng Rasul dulu. Lah makanya kita dengan adanya tahfidzul Quran luar biasa alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkati oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Orang-orang yang menolong Al-Qur'an insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma ya robbal alamin. Kemudian ingkang kaping 3 niat syukur datang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kula njenengan sami paringi akal sehat. Putra-putri kula njenengan sami dipun paringi akal sing sehat minangka mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala dipun gunakaken kangge belajar Al-Qur'an, kangge ngapalaken Al-Qur'an. Kenapa nggih? Insyaallah oleh pahala saking Gusti Allah. Ingkang terakhir golet ridane Gusti Allah, golet ridane Gusti Allah. Pun niku mawon. Dados putra-putri kula njenengan sami belajar setunggal niat ibadah, kaping kalih ngurip-urip agamane Gusti Allah, kaping 3 syukuri nikmat saking Gusti Allah, ingkang kaping 3 terakhir inggih menika golet ridane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, lajeng ingkang terakhir kula matur nuwun sanget kali bayai ingkang sakmenika sampun didik putri kula, ingkang sampun didik putra-putri kula kelawan kontinu bener-bener luar biasa
sampai kulo alhamdulillah larene kulo jenengan sami derek khatmal khotmil Al-Qur'an derek khataman Al-Qur'an kulo bangga bar subuh kulo mepeng-mepeng buh numpak motor roda loro bawa banter wis ora wedi tiba kelingane ya Allah kepengin ningali larene pada khatmil Al-Qur'an lah niku. Mudah-mudahan kula njenengan sami oleh barokah Al-Qur'an. Napa malih dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an. Kata-kata zayyin niku kongkonan. Kongkonan saking Kanjeng Rasul, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dan salat sunnah. Niku insyaallah kula njenengan sami tentrem ayem uripe kepenak rumah tanggane sakinah mawadah warohmah uripe. Allahumma amin ya robbal alamin. Ingkang terakhir maturun sanget Pak. Maturun sanget kali panjenenganipun Al Mukarrom Ibnu Aqil ingkang sakmenika sampun ngaturaken didik putra-putri kula, kula mboten saged napa-napa. Nanging panjenengan insyaallah pikantuk pahala saking Gusti Allah dipun paringi berkah uripe, berkah rumah tanggane, ilmune lan mudah-mudahan pondok pesantren Miftahul Falah santer di mana-mana maju Allahumma insyaallah Allahumma amin ya robbal alamin. Ingkang terakhir pangampura kula mboten saged napa-napa pangampura mawon sing kathah kiai nuwun sewu sebab lamun diitung kalau harta benda ya Allah aduh nemen dunya saisine nggo bayar Al-Qur'an ora cukup mboten cukup mung kadang-kadang duit 500 nggo bulanan pamane dia kadang-kadang ya Allah bulanannya gede temen. Nah niki. Nah nuwun sewu. Lamun bicara tentang masalah dunia, dunia saisine nggo bayar Al-Qur'an ora bakal cukup, ora nana bandingane illa Al-Qur'an sing paling mulia regane, laka regane. Legane luar biasa. Jadi bandingane laka. Jadi saisine kabeh nggo bayar ora cukup nggo bayar Al-Qur'an. Mulaning alhamdulillah kula njenengan sami taksih semangat eksis tetap semangat olehe muliakaken Al-Qur'an, jaga Al-Qur'an, insyaallah kula njenengan sami ditulungi dening Allah Subhanahu wa taala besok nang alam akhirat karena kula nyami nulung maring agamane Gusti Allah. Niku mawon ingkang saged kula teraken pindah malih pangampura ingkang kathah pilih atur kula tembung kula ucap kula kata kelintunipun tembung omongane wong Tegal ora kaya wong Pemalang. Pemalang bahasane halus nemen. Apan wong Tegal blekototan. Jare bahasane jleketeki. Mulane pangampura mawon sing kathah. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana wa auladana min ahlil Qur'an wa ja'alana mimman hafadhal Qur'an wa ja'alana min hamili liwa'illahi yawmil qiyamah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالقرآن الكريم إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الآية وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam idza khatamal 'abdul qur'an nazala alaihi 60 alf malak
Al haditsu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sepuh, para kiai, para khufal ingkang kula hormati, para habaib ingkang kula hormati, khususil khusus sahibul ma'had Ananda Ibnu Aqil Azizi yang saya banggakan dan yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu dari wali santri yang saya hormati pula, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita-kita ini akan mendapatkan tambahan nikmat. Imma nikmat fid dunya wa imma nikmat fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kami sanjungkan, kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai sesepuh dari Ponpes Miftahul Falah. Yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Pondok Pesantren Miftahul Falah alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini masih bisa berlanjut untuk melanjutkan para putra-putri dari bapak-bapak dan saudara sekalian untuk tahfidzul Quran dan qiraatul Quran imma bil ghaib wa imma bin nadhar yang pada saat ini sudah sampai yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah untuk melanjutkan tugas yang mulia ini yaitu sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang saya hormati, mohon maaf saya di sini tidak bisa berdiri, bisanya duduk ya. Karena apa ya, disitulah yang namanya manusia ya. Yang namanya manusia tidak akan diberi sehat terus, tapi kapan-kapan pasti akan diberi sakit. Itu orang yang baik. Sebab kalau orang tidak dikasih sakit nanti seperti Raja Fir'aun, 400 tahun tidak pernah sakit, akhirnya sombong lah. Saya diberi sakit alhamdulillah ya. Yang jelas yang pertama merasa kelemahan daripada apa yang ada pada kita, sehingga kita hanya bisa menyampaikan kepada Allah, Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, saya ini lemah, berilah kami kekuatan. Ya Allah, saya ini menjadi orang yang hina, berilah kami kemuliaan. Ya Allah, saya ini orang yang fakir, berilah kami kekayaan. Itu yang sering bisa kami sampaikan dan juga berdoa kepada Allah untuk diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan tugas saya di sini, yaitu yang pertama kita memberikan pengajian kitab yaitu tafsir Yasin, kemudian yang kedua fikih, kemudian yang ketiga hadis, kemudian yang keempat yaitu kitab Risalatul Mahil. Namun demikian, dikarenakan kondisi saya yang seperti ini, untuk sementara memang saya belum bisa aktif untuk melanjutkan tugas kami. Namun demikian, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga program-program apa yang ada pada Ponpes ini karena akan berlanjut dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin.
Yang selanjutnya saya hanya bisa berpesan kepada para bapak dan para ibu, lanjutkan dan lanjutkan. Semoga kita-kita ini sesuai dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita-kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahlul Qur'an. Jangan jadi anak-anak yang ahlul HP ya. Ahlul Qur'an ini masya Allah, Pak. Ahlul ini masya Allah, ahlul Qur'an masya Allah. Seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mahirun fil Qur'an ma'al kiramil bararah. Orang yang ahli di dalam Al-Qur'an kelak nanti akan bersama dengan para malaikat. Kemudian yang kedua, apa sih keuntungan kita daripada orang tua? Idza qara'al ibnul Qur'ana, manakala anak-anak kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka rafa'allahu abah, Allah akan mengangkat derajatnya orang tua ya. Jadi kalau anak-anak kita membaca Al-Qur'an, kita sebagai orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anak kita selalu belajar HP untuk selalu bermain-main, maka kita sebagai orang tua akan direndahkan. Akhirnya banyak anak yang tidak sholat karena selalu main HP. Saya mohon Pak Bu, kepada panjenengan semua, anak-anak kita jangan cukup dikasih makan, jangan cukup dikasih uang ya. Sebab kalau kita melihat anak sekarang itu jajannya tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita jajan cukup satu pincuk ya. Tapi kalau anak sekarang jajannya tangan dua pegang dua. Yang sini pegang es, yang sini pegang jajan. Sehingga sambil berjalan bawa jajan, bawa es. Nanti kalau sudah bawa jajan, bawa es, bawanya apa? HP. Sembayangnya tidak pernah dipikirkan ya. Nah ini tolong, saya sebagaimana orang yang dituakan di sini, titip kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu mendidik anaknya belajar Al-Qur'anul Karim. Setelah belajar Al-Qur'anul Karim, dilanjut dengan apa? Yaitu pendidikan salat. Ya. Salat dikendalikan biar selalu melakukan yang lima waktu. Jangan salatnya cuma maghrib ya. Kebanyakan sholatnya cuma maghrib, isya tidak sholat, apalagi subuh, tidurnya di emper. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang tuanya enggak gubris, enggak mikir ya. Masya Allah, kadangkala saya sebagaimana orang yang didoakan berpikir, ya Allah, wong kok bisane makan itu, kok orang bisa didik sholat, padahal sholat niku penting. Niki mawon, para bapak lan para ibu ingkang sakut kula aturaken lan mbok pilih angin awak kawula sebagaimana sesepuh di sini kurang bisa memperhatikan putra putri bapak dan ibu sekalian, kurang di dalam pendidikan maupun lain sebagainya dikarenakan faktor kekurangan dari kami, maka kami atas nama sesepuh Ponpes Miftahul Falah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.